ibu dipanggil Ibu Lesti. Ibu mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Apa kabar hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, ceria. Sebelum kita belajar, mari kita tepuk alfalah ya. Tepuk alfalah, 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 jaya, yes. Berdoa dahulu ya anak-anak ibu. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Ku tutup dan ku buka. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datangi lisan ya qauli, artinya ya Allah lampaukanlah dadaku, mudahkanlah urusanku dan lancarkanlah lidahku agar mereka dapat memahami perkataanku. Amin. Doa sayang papa, sayang mama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Hari ini anak-anak ibu kita akan belajar dengan tema tanaman, dengan subtema jenis-jenis tanaman. Anak-anak ibu ada yang tahu dengan jenis-jenis tanaman? Yang pertama yaitu tanaman buah, yang kedua ada tanaman sayur, dan yang ketiga ada tanaman hias. Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian tanaman. Ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun, ada bunga, dan buah. Tugas hari ini kita mewarnai bentuk lingkaran sesuai dengan jumlah gambar di samping ya anak-anak. Dengan cara kita mewarnai dulu bagian-bagian tanamannya ya anak-anak ibu. Daunnya warna hijau, kita warnai satu-satu ya. Nah, setelah kita mewarnai semuanya, kita hitung ya anak-anak ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita menghitungnya, kita mewarnai lingkaran sesuai dengan jumlah daun-daunnya. Jadi 5, kita lingkari 5 ya anak-anak ibu. Dan seterusnya ya. Dan ini hasil jadinya. Kita hitung lagi ya. Ada daunnya ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan lingkarannya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya ada pohon. Pohonnya ada 3. 3. 1, 2, 3. Jadi lingkarannya ada 1, 2, 3. Setelah kita belajar, mari kita bernyanyi tentang bagian-bagian tanaman. Kalau biji sedang terlelap, tunggu tunas yang mungil.
Tanganku ada dua, lima-lima jarinya ku tutup dan ku buka. Mari kita berdoa. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amin. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Resti Wahyuni Tiastuti, mahasiswa semester 7 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Sebelum belajar, alangkah baiknya anak-anak ibu kita berdoa dulu ya. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya ku tutup dan ku buka. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Doa sayang mama, sayang papa. Rabbi firli wali walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita tepuk hafalah ya. Masih semangat anak-anak ibu? Tepuk hafalah, hafalah, hafalah. Tetap ceria. Yes. Baiklah anak-anak ibu, kita akan belajar tentang tema tanaman dengan subtema tanaman buah. Ada yang tahu buah itu apa? Buah itu mengandung vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh kita ya.
tugas hari ini, berilah warna hijau pada lingkaran yang termasuk bahan dan alat untuk membuat jus alpukat ya anak-anak ibu. Yang pertama, warnai dulu ya buah alpukatnya anak-anak ibu. Yang kedua, warnai air minumnya ya anak-anak ibu. Yang ketiga, blender ya. Jadi anak-anak, kita membuat jus alpukat. Yang pertama, alat di bahannya ada buah alpukat. Yang kedua ada air mineral. Yang ketiga ada blender. Dan yang terakhir ada gelas. Baiklah anak-anak ibu, mari kita bernyanyi tentang buah-buahan. Watermelon, watermelon, banana. Banana, apple, apple, papaya, 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 strawberry, strawberry. Baiklah anak-anak ibu, jangan lupa untuk selalu makan buah-buahan ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa ya anak-anak ibu. Tanganku ada dua, lima, lima jarinya. Ku tutup dan ku buka, mari kita berdoa. Doa pulang sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Amin. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Warmusaha inna la ghafurur rahim. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sampai jumpa hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Ibu mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Apa kabar hari ini anak ibu? Masih semangat? Yuk kita tepuk afalah dulu ya. Tepuk afalah, afalah, afalah. Tetap jaya. Yes. Baiklah anak-anak ibu, sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu ya. Tanganku ada dua, lima, lima jarinya. Ku tutup dan ku buka, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Doa saya.
sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Baiklah anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar tentang tema tanaman dengan subtema tanaman sayur. Anak-anak ibu, di sini semuanya suka sayur kan? Ada yang tahu sayuran itu apa? Sayuran adalah salah satu jenis tanaman yang bermanfaat bagi tubuh kita, yang mengandung vitamin, mengandung mineral, dan banyak mengandung serat. Jadi, anak-anak ibu harus suka sayur ya. Jenis-jenis sayuran yang pertama adalah sayuran berdaun, seperti kangkung, seperti bayam. Yang kedua yaitu sayuran berbunga. Yang pertama brokoli dan bunga kol. Yang ketiga sayuran umbi-umbian. Ada kentang, ada wortel. Yang keempat ada sayuran berbuah. Ada terong, ada cabai, ada tomat, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada sayuran polong-polongan. Ada buncis, ada kacang panjang, dan masih banyak lainnya. Salah satunya yaitu sayuran wortel. Wortel memiliki warna jingga atau oranye dan memiliki daun warna hijau. Tugas hari ini kita membuat koleksi sayur wortel. Nah, pertama kita siapkan kertas origami lalu gunting dan potong kecil-kecil ya, anak-anak ibu. Inilah hasil potongan yang tadi ya, anak-anak ibu. Kemudian kita tempel menggunakan lem ya. Inilah hasil jadi mengkolasi sayur wortelnya. Baiklah anak-anak ibu, mari kita bernyanyi tentang wortel ya. Ku suka wortel.
Ku suka wortel, ku suka wortel berwarna oranye. Ku suka wortel, ku suka wortel vitamin A. Ku suka wortel, ku suka wortel membuat mata sehat. Ku suka wortel, ku suka wortel baik untuk kulit. Ku suka wortel, ku suka wortel makan wortel. Ku suka wortel, ku suka wortel minum jus wortel. Ku suka, ku suka wortel, ku suka, ku suka wortel. Anak-anak ibu, sayur wortel dapat dikonsumsi. Kita bisa membuatnya seperti masakan, membuatnya menjadi minuman jus wortel. Baiklah anak-anak ibu, jangan lupa makan sayur-sayuran agar tubuh kita sehat selalu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dahulu ya. Tanganku ada dua, lima jarinya ku tutup dan ku buka. Mari kita berdoa. Doa pulang sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Doa naik kendaraan. Bismillahi majreha wal musaha innallaha rahim. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sampai jumpa esok kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.